Dinamakan bulan Dzulqa'dah pada orang-orang Arab pada bulan ini tidak ada peperangan. Oleh karena itu ibunya namanya bulan Dzulqa'dah, bulan yang terkagum dengan sangat mulia. Bulan Dzulqa'dah itu termasuk bulan yang diharapkan oleh Allah dan termasuk bulan yang suci. Bulan dari bulan satu Syawal 1442 Hijriah sampai dengan detik ini dinamakan bulan-bulan haji. Luar biasa, tidak terasa apa panjang umur kita sampai dengan bulan Dzulqa'dah. Semoga apa panjang umur kita bulan Dzulqa'dah tahun yang akan datang. Amin. Hadirin yang sholat Jumat, hadirin berkumpul. Inna idda tashyuhuri inda lalna asyara syahra bintika bintah yawma falal as-samawati wal ardh minha arba'atuhu. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan banyak. Sebagaimana yang terdapat Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang telah diakhirkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tapi, kita persoalan Jumat ini.
amal ibadah apa saja yang harus dilakukan di bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Saudara-saudara, beramal di bulan Zulhijjah tidak sama dengan dan lalu saja kita beramal di bulan-bulan ini. Bulan Zulhijjah kita beribadah, punya nilai bagi dan orang yang beribadah di bulan ini. Nilai pahala yang diperjadah kenapa? Sedangkan di bulan Zulhijjah pahalanya tidak sama dibanding dengan bulan-bulan. Selagi masih hayat dan umur panjang, sehat, umur panjang, mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Zulhijjah. Amin. Allah. Tapi kalau saja bulan Zulhijjah bulan yang ditingkatkan dan bulan yang dipergandakan pahalanya oleh Allah, sama perbuatan pun dipergandakan oleh Allah. Dengan sampai saudara-saudara, satu bulan yang lalu kita telah menjalankan ibadah puasa. Satu bulan yang lalu juga telah kita bersilaturahim, saling memaafkan. Sekarang sudah berada di bulan Zulhijjah, tingkatkan dan tingkatkan, tingkatkan di depan kita dalam kematian. Hadirin jemaah sholatin rahimakumullah, baginda Rasulullah SAW pernah melakukan umroh pada bulan Zulhijjah. Sampai akad kali beliau baginda Rasulullah SAW. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ittamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba' umri. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan umrah pada bulan Zulhijjah 4 kali. Ittamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba' umri. Apa itu? Kulluhunna fi Zulhijjah, semua di bulan Zulhijjah. Illa allati kanat ma'hajjatihi umratan min al-Hudaybiyah fi Dzulqa'dah wa umratan min al-Abi Mukbir fi Dzulqa'dah wa umratan min al-Qiranah haythu qasama al-Ghanima Hunayn fi Dzulqa'dah wa umratan ma'hajjatihi rawahullah. Baginda Rasulullah SAW berumrah sebanyak 4 kali, semuanya pada bulan Dzulqa'dah. Kecuali umrah yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu satu umrah dan hujur. Satu umrah pada tahun berikutnya, satu umrah dari Jemaah ketika membagikan rampasan perang di lain dan dilaksanakan umrah bersama haji beliau dan yang berikutnya. Hadirin yang masalah Jumat tapi bulan Zulhijjah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Dengan berkali-kali beribadah di bulan Zulhijjahnya punya nilai pahala yang sangat agung, yang sangat besar. Saudara-saudara, hadirin jamaah sholat Jumat berkumpul. Peristiwa-peristiwa yang sangat penting terjadi pada Zulhijjah, pada bulan Zulhijjahnya sangat banyak, saudara-saudara. Pada hari Kamis 6 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan hajatul wada' pada bulan itu. Oleh karena itu bulan Zulhijjah punya tidak kalah penting. Kalau sudah bulan Zulhijjah, kita masuk pada bulan Zulhijjah yang tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bulan itu. Saudara-saudara, saya ingatnya penghidupan dan umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa. Saudara-saudara, sungguh sangat prihatin. Umat Islam seluruh dunia tahun ini tidak bisa masuk negara Saudi untuk melaksanakan ibadah. Tapi haji tetap dilaksanakan dengan bilangan 60.000 umat Islam bagi penduduk Saudi dan penduduk-penduduk negara lain yang sudah tinggal di Saudi Arabia. Kita doakan saudara-saudara kita yang sudah 2 tahun
tertunda pelajaran ibadah hajinya. Semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya. Semoga nanti tahun 2022 Allah berangkatkan semuanya dan COVID-19 sudah selesai, ibadah umroh dan ibadah haji sudah normal kembali seperti sedianya ya, amin. Allah sudah. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah, diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa hari Sabtu dan hari Minggu. Begitu berserah ibadah puasa di hari Tarwiyah dan hari Arafah bukan ibadah untuk pahanya. Ini kadang-kadang bukan salah persepsi. Dikiranya puasa 8, tanggal 8 bulan terakhir di hari Tarwiyah dan kesembilan hari Arafah puasanya pahanya. Itu bukan puasanya pahanya, tapi puasanya hari Tarwiyah dan puasanya Arafah. Lupa katakan pagi dulu ke puasa. Tanggal 8 bulan Dzulhijjah dan 9 bulan Dzulhijjah. Siapa yang puasa tanggal 8 bulan Dzulhijjah? Kalau tidak ini makna selama 1 tahun dapat puasa. Siapa yang beribadah tanggal 9 bulan Dzulhijjah yaumul Arafah atau tanggal ini pahala 2 tahun dapat. Begitu besar. Ini pahala dijadikan oleh Rohila Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa merasakan dan menjalankan ibadah puasa tersebut yang memulihkan. Amin. Sudah. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, tentu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Bagi yang mampu diperintahkan untuk melaksanakan korban, sebagai jalan kita dari nanti menuju alam berikut. Korban yang kita sembelih merupakan kendaraan anak untuk mencapai izinnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan kita kepada Idul Adha yang ingat beberapa hari lagi, bagi mereka yang telah memiliki rezeki melaksanakan pelaksanaan korban, bagi mereka yang sehat panjang umurnya. Mari kita sama-sama menjalankan ibadah puasa nanti pada hari Tarwiyah dan hari Arafah. Mudah-mudahan khutbah yang sangat kita tidak dapat diambil manfaatnya sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Munafana wa iyyakum min nafihi min ayat 23 hakim. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله. الحمد لله وكفى وصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر الكلام بنفسه أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم. فقال تعالى عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشاذلية والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك لا تهدي شيء قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وذكروا الله أكبر والله يعلم بما تصنعون.
Allahu Akbar, Allah.